Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube aku berikutnya ya, sesi berikutnya lah pokoknya. Ini kak, aku edisi murce nih kak ya. Ini aku punya ala blueberry lah ya. Ini harusnya ada gantungannya nanti di sini harusnya kak. Cuman ininya nggak ada. Harusnya ini tuh di sini ya. Nah ini ketutup lah dia udah. Cantik ini kak, cantik ya. Tapi ada minus. Minus kikis ya di selang nih. Minus kikis di selang. Ini mungkin kena apa ini ya? Kena stabilo atau apa. Cantik ya, Kak ya. Ada minusnya pula cantik banget ini. Bersiper lagi. Minus tali panjang juga. Aduh banyak nih minusnya nih. Tiga ruang. Ini kalau mau aku kasih 60 ya. Cantik Kak. 60 ribu aja ya. Tuh cantik banget. Minus di selang itu ya. Tapi kalau dipakai masih aman lah ini. Ininya aman. Di selang ini. Ini karena admin nggak punya ini nih. Cat ini. Kalau punya cat ini tuh di cat udah mulus itu. 60 ribu aja nih. 60 ribu. Bingung. Jumlah apa nih. Belum. Ini kak cantik nih kak, tebel ya. Ini cantik tebel, aduh tebel banget. Warnanya lagi cantik banget ya. Size-nya juga cantik ya, dipakai enak tuh. Size-nya nggak terlalu besar nih. Bersiper pula dia. Sudut pun aman ya. Warnanya cantik ini, warnanya cantik. Puringnya warna-warni. Oh ya. Ini berapa harganya nih? Aku kalau nggak isi harga tuh bingung soal ngasih harga, Kak. Makanya biasanya aku kasih harga dulu. Nah, ini kok nggak ada harga. Ini bagian kantongnya bolong gini, tapi nggak ngaruh lah ya dia. Di dalam ya. Berapa ini harganya, Nek? Nggak ada harga. Cantik banget loh ini, Kak. Ini kalau mau aku kasih aku samain lah ini 60 ribu ya cantik banget nih. Murah banget nih ya. Cantik ya kak ya. Mewah nih kak. Kakak pakai ini nih malah enak ya daripada tas KW-KW gitu kak. 60 ribu cantik banget. 60 ribu saja murah sekali. Ini banyak yang udah pernah aku jembreng lagi kak ya. Ini ranselnya brand edition. Yang udah pernah aku jembreng lagi. Ntar ada kulas nggak hari ini lagi ya? Mungkin kulas lagi sekali. Masih banyak kan kulasnya ya? Habis ini mungkin kulas lagi sekali ini. Ke sini. Pokoknya yang udah-udah aku sel-sel. Ini brandnya tuh Los Angeles Project LAP. Tag-nya segambreng itu. LAP ya, tagnya segambreng. Berapa sih harganya, Dek? Ih, murah banget ini, 60 ribu. 60. serba 60 nih, pertama nih, ambil ya, Kak. LAP loh, 60 ribu aja. Minusnya ini paling pemakaian sedikit nih, Kak. Nggak kelihatan lagi, Kak. Murah banget brand LAP lagi ya. Ini kotor-kotor manja aja pemakaiannya nih. Nggak ada yang sobek tuh sudutnya. Murah banget 60 ribu nih. LAP, LAP. Aduh, ya ampun murah banget kak. 60 ribu bahannya bagus tebel nih. Memang nyampe barangnya kaget nanti. Murah banget nih kak. Era jual apa nih 60 ribu. Ini kita kemingat lagi nih. Ini bahannya bagus nih kalau yang ini ya. Brandnya dari Hers Bobo. Bahannya kak, kalau kakak lihat deketin ya. Bahannya apa nih? Lembut ya. Bahannya lembut banget kak. Nih. Dia bukan nilon ya, kayak nilon tapi ya, lembut ya. Nih, mana tisu yang tadi, Dek? Nanti dibantulah sama admin ngelap-ngelap lagi sebelum berangkat ya. Ini dia ruangannya nih bertingkat. Bertingkat ya, tas bawah.
Banyak aku punya minggat. Jadi kita khusus, tapi kalau khusus minggat bosen ya, Kak ya. Lu khusus minggat bosen, nanti kita campur-campur lah. Ini ada sekatnya ya, sampai sini ada sekatnya. Kita buka lagi. Ini minusnya, ininya patah setengah nih, Kak. Tapi masih bisa dipakai ya, Kak. Masih lancar jaya. Wow. Dua ruang gitu ya. Cakep nih, Kak, cakep. Dan dia bisa masuk koper loh. Gini-gini bisa masuk koper nih ya. Yang banyak dicari orang nih. Jadi biar nggak ribet bawa koper, bawa tas kan ribet. Tinggal ditumpuk aja nih di koper, Kak. Ini ada plastiknya anti air. Nah, ini nggak ada harga. Berapa ini? Nggak ada harga nih. Talinya cakep banget lagi tuh. Talinya cakep banget nih. Kalau mau aku kasih di 120. Bagus banget nih. Tuh adminku komplain tuh. Bagus banget kok murah. 120 ya. Cakep nih tuh. Bertingkat. 120. Bahannya cakep. Surut aman ya. Oh cakep. Lengkap tali panjang. Tali panjangnya lagi bagus banget tuh. 120. Ini KBC Korea. Korea Basketball Club tuh. Ini kayaknya udah pernah aku jembreng nih. Masa belum pernah aku jembreng? Apa ada lagi kali ya? Bagus juga nih. Mungkin pernah ya ada yang kayak gini ya. Cakep nih. Dalamnya bersih. Dalamnya bersih. Wih, cakep banget. Belum ada crack ya. Wih, ini cakep banget loh, Kak. Cakep, cakep. Ini ada untuk baju kotor. Kalau tadi di bawahnya, kalau ini di sampingnya ya. Padahal nggak ada harga ini, Dek. Wah, ada nih. 130. Nih, 130. Bahannya bagus ya, cakep nih. Masih mulus banget loh. Biasanya kalau bahan-bahan gini baret-baret ya dia. Nih, masih mulus nih. Kayaknya belum pernah dipakai nih. 130 ya. Ini brandnya Elord. Elord. Ini bahannya kayak nilon tapi bukan. Wih, cakep nih, Kak. Cakep-cakep loh. Minggatku ya. Ini karena lecek aja nih. Wih, bagus. Elord. Ini murah nih, 75 aja nih. Murah banget. Lengkap tag ya, Kak ya. Dalamnya anti air, lengkap tag tuh. Ini kalau mau 75 aja. Elordnya 75 ya. Gede nih ya, gede tuh. 75. Ini minggat dulu deh biar nggak sumpek aku lihatnya. Ini les posak, aduh cantik banget les posaknya. Les posak. Ini gede juga ya les posak ini bisa. Ini harusnya ada kuncinya, cuman les letingnya satu aja nih. Berarti yang satunya udah dilepas ya. Apa emang satu ya kuncinya? Aku nggak lupa aku. Satu ya les letingnya. Dek, lepang itu dek. Nanti itu lama, kamu sambil ngisi bisa di belakang. Upload ini lama untuk karena menitnya gede-gede loh dek. Lah ini tataannya kok ada dua. Nih, Joseph Stacy punya tataan ini. Mana tas Josephnya? Tasnya Joseph Stacy itu. Ini juga bukan tataannya dia dek. Kecil ini. Cakep ya ini aman nih Kak, dalamnya aman ya, lengkap tag. Oh ini made in USA, ini les posaknya made in USA ya, biasanya made in USA itu lebih mahal les posak ya. Kebanyakan kan les posak made in China, ini made in USA. Cantik loh ini, nah ini juga nggak ada harga nih, bahaya nih kalau nggak ada harga. Aku kalau mendadak-mendadak tuh nggak bisa ngisi harga Kak.
Bingung gak sih harganya kan? Nih, zipper ya kakak ya. Made in USA, lengkap tali panjang. Ini kalau mau aku kasih 150 kak ya. 150. Kalau made in USA itu lebih mahal ya daripada made in China ya. Untuk les posak ya. 150 tas bingat lagi tuh. Belum. Belum isi harga itu. Ini kak aku punya WB nih. WB gunung nih aku sel aja nih ya. Suaminya yang seneng berpetualang atau seneng mancing atau apa nih pakai ini aman ya. Ini dari harga 120 nih. Aku sel jadi 80 ribu aja. Magic patah. 80 ribu aja ya. Cakep banget nih. Ini kalau orang jual kayak gini-gini nih mahal kak. WB gunung ini lebih mahal dari WB biasa ya. Ini aku ngabisin barang aja. Dalamnya bersih banget kak. Tuh. 80 ribu. Ini harganya dari 120 ya. 80 ribu aja. Oh ngesel. Ini kakak kalau nggak mau pakai yang ini. Tinggal kakak buka aja. Udah jadi WB dia. Jadi aman ya. Nggak usah mikirin tali ininya. Agak ribet lihat talinya ini. Kakak buka. Kakak buka. Udah kakak tinggal masukin. Jadi WB. Udah jadi WB kan tuh. 80.000 WB bagus kayak gini tuh. Nanti kakak males pakai WB-nya, mau pakai talinya itu, tinggal masukin ini. Pokoknya kalau udah tas luar itu didesain tuh udah enggak bakalan ribet, Kak. Oh. 80.000 aja, cakep banget. Bahannya bagus ya. Tebel enggak kaleng-kaleng dari harga 120 nih. Nggak ada minus kak, tenang aja nih aku benar-benar murni sel ya, bukan kayak sel di matahari itu ya, harga ini naikin dulu habis itu didiskon 50 plus 20 itu beda tuh. Ini brand dari Umar Sharif, ransel Umar Sharif, ransel nilon. Ini double zipper tapi satunya ini ya, nggak usah dipakai yang satu nih kak. Nanti diturunin dek satu deh ya. Biar ini aja kepake. Ya. Body aman nih. Aku deketin aja ya biar ke zoom ya. Aku tuh gak seneng kalau tas tuh gak jelas, gak detail. Umar Sharif Paris. Padahal Umar Sharif nih made in Korea biasanya. Cakep, cakep, cakep. Tuh, tebal ya. Ini harganya 130 aja. Ini ada. Tarikan zipper tapi patah semua. Ini tarikan zippernya ini, Dek. Nanti gantilah itu, Dek. 130 ya kak ya. Ini nanti diganti nih. Belakangnya nih. Tapi ini masih berfungsi loh kak. Mama. Balok cara buat mie. Udah makan belum? Udah. Boleh. Ini seneng kali kalau dikasih makan mie ya kan. Ini loh deh ini betul ini. Oh. Ini. Tempelin dulu deh. Biar gak lupa. 130. Ini aku punya cantik. Boleh. Ini juga cantik banget ya. Talinya pengganti nggak apa-apa. Ini cantik banget loh nih. Brandnya Jelsi. Jelsi. Talinya ini mau nggak kak? Tuh warnanya sama-sama biru ya. Warna nepi sama-sama warna. Cuman talinya bukan kain. Nggak ada warna kain warna nepi. Gini deh. Cantik banget loh ini, kasihan banget kan kalau nggak dikasih tali. Kainnya? Ada nggak yang kain? Ini talinya bukan kain, tasnya kain ya. Mewah kali. Oh, cantik banget loh tali tasnya nih. Talinya pengganti kak ya, mau nggak kak? Kalau nggak mau pakai talinya juga nggak apa-apa kakak. Berarti beliin sendiri talinya ya. Nih, tapi aku cariin warnanya yang udah sama.
Warnanya sama ya, warna-warna navy. Sayang soalnya ini cantik banget loh kalau nggak dikasih tali. Resletingnya udah emas brand semua ya. Banyak banget ruangannya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau kayak gini-gini bingung ngasih harga, Kak. Padahal tasnya bagus banget. Like new lagi nih tasnya. Nah, ini kok miring satu. Ini tinggal digetok aja nih, Dek. Satu, Dek. Yang nomor dua nih, Dek. Padahal masih like new banget tuh ini. Ruangannya banyak banget. Tuh. Nanti ini dibetulin sama admin, tenang aja. Pagi-pagi udah ngantuk ya Tuhan. Ini kalau mau aku kasih 70 aja ya. Ini kalau nggak tali panjang pengganti udah 130 nih, Kak. 70 ribu aja, cantik banget ya. Masih like new lagi. 70 ribu aja, tali panjang pengganti. Belah talinya udah bagus itu. Ini brand dari So Cafe. Itu nggak usah pakai tali panjang pun cantik loh. Yang itu, teng-teng aja itu udah cantik. Nih, cakep nih ala-ala Kipling. Masih aman ya. Cakep itu, Kak. Tanpa tali panjang pun udah cantik itu. Nanti kakak kalau nggak mau tali panjangnya, bilang ya, Kak. Ya, biar tali panjangnya bisa dipakai untuk yang lain. Ini lagi ruangannya banyak banget. Tuh yang mau tas banyak-banyak uang nih, Kak. Tuh. Pakai apa nih ruangannya banyak banget. Weh, banyak kali ruangannya. 70 juga samanya. Kalau ini karena tali panjang bawaan nih. 70 ribu aja. Murah banget. Ini kain nih bahannya ya. Kain katun. Brandnya dari La Genes. Brand dari La Genes ya. La Genes, La Genes. Ini juga ruangannya banyak nih, Kak. Ini belum ada harga juga, Dek. Apa itu? Nah, juga banyak uangnya nih, Kak. Tuh. Enak malah, Kak, yang bawa kain-kain gini nggak berat ya. Nggak berat, bisa dicuci nih. Motifnya unik nih. Oh, ke sini dia. Nah, gitu ya. Ini kalau mau aku samain 70 ribu nih. Enak ya, ringan ya. Ini warnanya masih cerah ya, Kak. Emang warnanya dia soft. 70 ribu aja. Nih, cakep nih. Loh, ini tali bawaannya ya. Ini cakepan diklat sebenarnya ya. Tapi dia ada tali panjang. Bertalpan dia. Dalamnya masih aman. Ini kalau mau harganya 80 ya. Cantik. Bahannya belum kulit asli ya. Ini kalau mau 80 ribu aja masih aman. Ini aman, Kak. Aman ya. 80 ribu yang senang tas-tas tengkorak nih. 80 ribu aja. Ini tas cowok nih. Ini kalau pakai ini gini nih keren ya. Kalau aku kegedean, kalau cowok yang pakai pas ya. Kalau aku yang pakai kegedean. Ini brandnya dari Giflet. Brand dari Giflet bahannya, Kak, tebal kali. Brand dari Giflet bahannya tebal banget ya. Masih aman. Sudut masih aman. Oh. Brand dari Giflet. Dalamnya tebal. Ada sekatnya nih, Kak. Ada tempat laptopnya ya. Ini ada kabelnya. Duh, tebal banget. Tebal banget nih pakai bawa laptop, pakai kerja nih aman banget ya.
Ini kalau mau harganya murah nih. 80.000 aja sebagus ini 80.000. Pakai kerja nih Kak, buat suaminya, pakai kerja, pakai minggat bagus nih ya. Kalau keluar dinas 2 hari, 3 hari bagus nih. Sletingnya banyak tuh. Bagus banget lah pokoknya nih ya. Tuh, cakep. Tali bisa di-adjust. Tuh ya. Cakep banget, Kak. Dia ngikutin body ya, tuh kalau dipakai. Bagus nih. Ini lagi model hobo. Ini modelnya hobo. Talinya dua nih, bisa sling, bisa hobo. Eh, cakep ini Kak, bahannya Kak. Warnanya cakep, bahannya cakep ya. Bahannya cakep, modelnya juga cakep nih. Nih tuh. Ya. Eh, keren nih, Kak. Masih mulus lagi. Mulus banget ya. Mulus pakai banget. Berapa harganya nih? Padahal harga deh. Oh, bagus banget nih. Aduh, apa harganya? Belum isi nih. Belum isi ini ya. Ini kalau mau aku kasih berapa lah ini? Bagus banget ya, 2 tali lagi dia. 140 ya Kak ya, tuh, cakep nih. 2 tali cakep lagi kondisinya masih mulus. 140 Kak ya, cakep banget nih Kak. 140.000. Tuh ya, cakep banget nih. Talinya ada 2, masih mulus. 140 aja tuh ya. Ini brandnya dari Rotote. Tuh, cakep nih. Teng-teng aja. Harusnya ada talpan. Bawa ada tuh, Kak. Bawa tuh, Kak. Nah, nak, nak, nak. Eh, tuh, Kak. Tuh, Kak. Jangan gitu. Nak, 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 nak. Nah, nah, nah. Enggak mau, saya. Jangan mau, Dek. Jangan, Dek. Enggak, nak. Tuh, Kak. Biar saya lagi bikin video nih. Tuh, Kak. Jangan, dah. Biar enggak. Jangan, jangan mau, Dek. Biarin. Tuh, Kak. Enggak mau, enggak. Tuh, Kak. Tuh, Kak. Jangan, tuh, Kak. Enggak, tuh, Kak. Enggak. Eh, ada gua-gua di depan. Tuh, Kak. Jangan, tuh, Kak. Biar cepet, tuh, Kak. Ya, enggak apa-apa, biar biar asi tuh, Kak. Nih, ah, tuh cakep dia, ada kantongnya. Tuh, Kak, biar cepet tuh, Kak. Bawa, tuh, Kak. Enggak mau tuh, Kak. Biarin bawa. Bawa tuh, Kak, bawa. Pakai ini siapa tahu asi nanti tuh. Biar metajennya menang terus. Nih, enggak tuh, Kak, enggak. Aduh, tuh, Kak, nih ada-ada aja, noh. Rotote tuh, cakep ya. Dalamnya bagus loh, Kak. Tuh, dalamnya bagus banget. Nah, tuh, Kak. Ya. Tenang aja. Aduh, tuh, Kak. Nih loh, tuh, Kak. Ini kalau mau cakep ya, Kak, nih. Nih, cakep banget, Kak. Tuh, Kak, tuh ada-ada aja. Nih, kalau mau nih aku kasih 60.000, cakep loh, Kak. Kasian loh, udah, kalau murah. Brand bagus nih, Kak. 60.000, tapi bagus banget tuh. Rotote ya. Dalamnya emang bagus dia. 60.000 ya. 60.000. Ini lagi nggak ada tali panjangnya. Padahal bagus banget nih brand dari Lekap. Tak kira ini minus, Kak. Ternyata emang modelnya gini ya. Tak kira minus. Ada nggak tali panjang? Ini bagus banget loh juga nih. Aduh, kenapa nggak ada tali panjangnya ini? Cakep kali ya. Warnanya ini susah nih nyarinya nih. Ini bisa untuk Olga nih, keren banget nih pakai Olga nih. Wih, waterproofnya di dalamnya masih aman ya. Ini waterproof ya. Kanvasnya tebel. Kanvasnya tebel banget nih. Minusnya tali panjang, Kak.
Secantik ini nggak ada tali panjang. Kasihan banget nih, lengkap tek ya. Lengkap tek. Berapa lah aku kasih ini? Cakep banget loh, Kak. Wih, brand bagus ya ini, Kak. Ini kalau mau 80 ya. Murah banget udah nih, 80 ribu aja. Oh, cakep ya untuk Olga nih, Kak. Keren banget. Lekap 80 ribu. Aduh, bahannya bagus banget, Kak. Ini kakak nanti bahannya, barangnya nyampe. Nggak nyesel nih, ambil ini, Kak. Bagus banget beneran. Cuman gara-gara minus tali panjang ini. Kalau ada tali panjang tuh paling nggak 150 udah aku jual. Bagus banget loh beneran. Dia bahannya tebal, waterproofnya masih aman, nggak ada crack. Ini brand dari Rapido nih. Rapido tebal banget. Tuh Rapido ya. Ini untuk anaknya bisa, untuk bapaknya bisa. Tuh. Anak cowok ya maksudnya. Cewek pun bisa sih ini kalau ABG ya tuh. Cewek pun bisa ini warnanya di cewek-cewek bisa. Cakep dia nih. Ini juga waterproof dalamnya. Tuh, cakep ya. Wih, bagus nih, Kak. Rapido. Kok nggak ada harga nih ya? Bingung kalau kasih harga nih. Cakep banget ini. Ini kalau mau 80 juga ya. Cakep nih, Kak. Rapido, keren ya. 80 ribu. Sudut aman. Bahannya tebal kali, Kak. Bahannya bukan kaleng-kaleng ya. Lihat nih, bahannya tebal banget. 80 ribu, cakep banget itu, Kak. Ini ransel Sinbi, by Sinbi, Sinbi House kali ya. Sini ada nggak yang tahu Sinbi House di sini? Itu film anak-anak itu. Sinbi House. Weh, mantap ini, Kak, mantap, mantap. Ini nggak tahu fungsinya untuk apa, emang udah bawaannya gini ya. Ini tas baby ya. Kalau nggak ada gini-gininya, biasanya tas baby nih. Tas baby. Bagus banget loh, Kak. Bersih lagi, Kak. Warnanya emang gini ya, bagus loh. Udah zipernya ini yang kecil-kecil ini semua udah Sinbi. Zipernya udah lengkap. Ini semua bau apa namanya? Emboss semua. Nih, tas baby nih. Tas baby ransel ini biasanya mahal ya. Eh, tebalnya minta ampun, Kak. Tebal kali ini. Banyak slot-slotnya ya. Kalau tas baby gini. Dan ini ada tataannya, Kak ya. Jadi kalau kakak mau ganti popok. Kenapa dulu aku nggak dapat tas gini ya? Tuh. Jadi kakak kalau mau ganti popok udah ada tataannya ya. Jadi anaknya nggak sakit tuh. Cakep kan? Ini kalau mau nih. Berapa harganya nih? Nggak ada harga juga. Ini kalau mau 150, Kak ya. Bersih banget. Wih, cakep banget ini, Kak. Di nggak nyesel lah beli ini. Warnanya bagus lagi ya. Bahannya bagus tuh. Lengkap sama tataannya, sudut aman ya. 150 ribu aja. Ini udah murahnya kebangetan sini. Biasanya berapa aku jual tas gini? Pop itu ya? Ini berapa? 18. 150 berapa bisa aku jual tas pop? 1 juta. Yang nah yang ransel 18. Ini 15. Kalau nggak ada harganya gitu, Kak. Lama debat harga ya. Ini multifungsi. Ransel sama hobo. Nanti talinya ini bisa kakak ini lagi ya. Panjang pendekin ya. Tuh. Nanti kalau di ransel gini. Nanti tolong bakar ya. Iya, korunnya itu tadi kok kemurahan jualnya. Kulit asli soalnya.
Kadang gitu kalau nggak isi harga tuh kak, aku jualnya tuh pasti seringnya kemurahan. Jarang aku kalau yang nggak isi harga tuh aku jualnya kemahalan. Pasti kemurahan karena aku tuh bawaannya pengen jual murah aja. Ini gua nggak ada harga nih dek. Duh, berapa bisa jual gini dek? Kalau mau 100.000 aja ya. Pokoknya aku kalau belum isi harga tuh tak murah-murahin. Ini 100.000 aja. Biasanya 120 katanya tuh. 100.000 aja. Ini brand dari Hasis. Ini kartunya ambil lah nih. Udah, ini kartu Hasisnya buang aja ya. Nanti ganti kartu nama kak, anaknya kakak sini ya. Tuh. Bersih lengkap tag-nya. Cakep ya, cakep ya. Ini kalau mau nih ini tas bekal ya kak ya, tas bekal. Tas bekal anak. Kalau mau 70 ya. Brand dari Hasis. 70.000 aja. Masih masih aman semua. Sudut juga aman ya. 70.000 ya kak ya. Hasisnya 70. Belum ada harga. Ini tote daun. Tote daun. Ini kalau mau aku kasih 35 aja. 50 harganya, aku nggak lihat ada harganya. Harganya 50. 40 lah ya, aku nggak lihat, tak kira belum ada harga. 40 ribu lah ya tuh. 40 ribu. Tak kira belum ada harga, Kak. 40 ribu ya. Susah kalau sama aku nih, kalau belum ada. Ini sebenarnya udah kulit asli loh. Cuma ini kotor, masa nggak bisa hilang ya, Dek? Coba lap dulu nih, kasihan kulit asli dulu nih. Mila Loss. Nanti seling-selingin lah. Dikit nih. Ini Los Angeles nih kotor ini, Kak. Padahal bahannya kanvas. Ini 30-25 aku kasih. Yuk. Dia bisa disling ya. Bisa ditenteng, bisa disling. Cuman dia kotor ya kayak tuh. Kotor gini, Kak. Los Angeles nih. Mau nggak nih 25 nih? Padahal LAP loh. Pak bisa kasih dikasih kasih baik clean tuh nanti ya. Ganti. Hah? Nggak apa-apa putih. Kita langsung aja nih ke tote bling-bling. Aku seneng nih tote bling-bling. Ini bisa untuk minggat ya. Kalau tote gede banget. Tapi ini karena kembung, coba kita kempeskan yuk. Ini bahannya kanvas tebel ya, bukan kain, bahannya kanvas. Coba kita kempeskan, bagus nggak? 25, nggak ada yang mau nggak tuh kotor gitu. Bersiper ya, ini kalau mau 90 nih. Tuh, cakep ya. Bling, 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 tuh. Biasanya kalau tote bling-bling ini kalau nggak depannya ada belakangnya aja ini bolak-balik. Bayangkan nih Kak, Kak masang payet segini. Masang payetnya ini berbulan-bulan ini ya. 90.000 ya, bahannya lentur. Masih mulus. Udah. Ini motif batik kanvas. Ini kanvas motif batik ya. Cakep. Masih aman semua, nggak ada sobek-sobek ya. Lah ini nggak ada harga sih. Kayaknya udah aku isi harga kok ini. Mana harganya dia? Pasti paling lepas nih harganya. Berapa ini harganya ya? Cakep tuh kanvasnya ya. Ini kalau mau aku kasih 70 ya, 70. Tote kanvas 70.000. Murah banget.
Murah banget. Nih. Cantik. Bahannya nilon masih mengkilat tuh. Brandnya dari Moda Boss Club. Wih. Moda Boss Club. Wih, cakep ya. Cakep nih kak. Ini kalau mau aku kasih 85 ya. Wih, mantul banget nih. Kalau warna hitam nih aku biasanya lebih mahal jual. Entah kenapa aku tuh paling senang warna hitam coklat ya. Kalau udah berwarna tuh. Orang biasanya kan jual yang berwarna lebih mahal. Kalau aku yang hitam. 85 ya itu ya. Murah banget tuh. Belum. Ya, kalau aku tuh jual nilon-nilon tuh yang hitam malah yang mahal. Karena warnanya netral. Bagus tuh. Itu dah kalau nggak isi harga, jadi murah-murah. Jadi beruntung lah kakak yang nonton ya, kalau pas nggak isi harga tuh. Nah aku tuh biasanya jual gitu 120 ya. Ini kak cakep banget nih, bahannya jeans, tebal pakai banget. Tiga ruang ya. Wih mantep nih kak. Wih, ini kak detailnya. Kayak India Hey, India Hey. Ini masang ininya aja kak. Ini udah kulit asli kayaknya nih. Udah kulit asli mix sama jeans ya. Ini malah ini ya, ini nggak ada harga juga nih. Cakep banget loh ini kak. Mantep banget ya. India Hey, India Hey. Ini kalau mau 180 buat yang mau aja. Ini karena udah kombinasinya kulit asli. Tuh, ini udah kulit asli. Model tiker. Ini motif ya, bukan pudar warna ya. Tuh, mau motifnya masih like new banget ini. Gila nggak? Duh, keren banget. 180. Buat yang mau aja lah ya. Dari tadi harganya murah-murah semua. Aku sampai ini aku. Cantik banget. Ini bisa, kalau di tote cakep loh ini. Ya, coba aku tak ini tak. Aduh, panak. Keseret. Kejepit di sana, ketarik. Tuh. Oh. Cakep loh kalau di sini. Cantik banget kalau di tote. Wih, luka loh, keseret. Ini 180 yuk, cantik pakai banget tuh. Mantep ya. Oke, Kak, segitu dulu ya.